Yo, welcome back in the home NBL Indonesia seri 9 Bandung Highlights. Laga sengit Satria Muda Britama Jakarta versus Garuda Kukar Bandung menjadi penutup gelaran Indihome NBL Indonesia 2014-2015 seri 9 di Kota Bandung. Pertandingan bergengsi itu akhirnya dimenangkan oleh Satria Muda dengan skor 57-45. Menyusul kemenangan ini, Satria Muda kini bertahta di puncak klasemen sementara. Cristiano Ronaldo Sitepu dan kawan-kawan mengantongi 56 poin yang didapat dari 27 kemenangan dan hanya 2 kali kalah setelah menjalani 29 pertandingan. Sementara itu, Pelita Jaya Negeri Mega Persada Jakarta membuntuti di urutan kedua dengan 55 poin dari 30 laga. Tim Polesan Cokodar Raka Satria Wibawa hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci juara musim reguler. Pasalnya, SM telah mengunci keunggulan head-to-head atas Pelita Jaya 3-0 serta M88 Aspak Jakarta yang berada di peringkat ketiga. Satria Muda meninggalkan catatan sempurna pada seri 9 di Bandung ini. 3 kemenangan berhasil mereka bungkus, masing-masing atas Satya Wacana Aceh LBC Salatiga dengan skor 96-86, melawan Pasifik Cesar Surabaya 87-50. Terakhir mereka menyudahi perlawanan Garuda Kukar Bandung pada laga pamungkas. Bima Sakti Niko Silmalang membuktikan diri masih memiliki asa untuk tampil di babak Championship Series. Terbukti mereka kini kembali ke peringkat ke-8 klasemen sementara, menyusul kemenangan atas Stadium Jakarta 64-61 melalui babak overtime. Menyusul kemenangan ini, Bima Sakti sukses kembali ke zona playoff. Tim Polesan Oyakiat itu juga mendapatkan keunggulan head-to-head 2-1 atas Stadium Jakarta. Cerex Knight Surabaya tampil mengesankan pada regular season Indihome NBL Indonesia 2014-2015 seri 9 di Kota Bandung. Tim Polesan Kim Dong Won berhasil melanjutkan rekor clean sheet alias sabu bersih kemenangan hingga 5 seri beruntun. Selain itu, Dimas Muhari dan kawan-kawan belum tersentuh kekalahan selama 16 laga. Kepastian itu didapat Cerex Knight usai menyudahi perlawanan tim satu kota Pasifik Cesar Surabaya dengan skor akhir 91-58. Hasil serupa juga dipetik M88 Aspak Jakarta. Tim Polesan Rastafari Horong Bala itu mengulang sukses saat tampil di Citra Arena. Saverius Prawiro dan kawan-kawan mencatatkan clean sheet atau sabu bersih kemenangan dalam satu seri, menyusul kemenangan 67-45 atas Jene BC Bandung Utama. And that is highlight for the last days Indihome NBL Indonesia seri 9 Bandung. Don't forget for watching NBL Indonesia highlights seri 10 di Kota Surabaya. Thanks for watching, see ya and bye bye.